Kasus karyawan PT Pelopor Pratama Lancar Abadi Nurulita yang mengaku dipecat akibat berbeda pendapat dalam menghadapi pemilu mendatang akhirnya dapat diselesaikan. Sayangnya pihak perusahaan hanya diwakilkan kuasa hukumnya walaupun isi dari mediasi tersebut adalah permintaan maaf dari perusahaan kepada Nurulita. Anggota divisi hukum Habay Relasi Jokowi yang merupakan kuasa hukum Nurulita Rizki Alhamid selaku kuasa hukum Nurulita mengatakan, pimpinan perusahaan tempat Nurulita bekerja sudah meminta maaf. Selain itu, perusahaan juga membantah pemecatan dilakukan akibat berbeda pilihan dalam menghadapi pemilu mendatang. Kendati demikian, Rizky meminta hak-hak kliennya untuk segera dituntaskan. Ya, akhirnya kita kesepakatan masalah ini kita akhiri. Kita nggak mau ini terkait dengan paslon 01, paslon 02, sebagaimana yang kita tegaskan bahwasanya masalah ini Hubungan tenaga kerjaan batal demi hukum, dan Ibu Lita sendiri sudah tidak ada keinginan untuk bekerja di PT PPLA, sehingga hak-haknya, hak-hak dari Ibu Lita, harus dibayar lunas. Dan melalui kuasa hukumnya, kita juga sudah kooperatif, ya Pak. E, kita berharap Ibu Mary sendiri dengan PT PPLA-nya membayar lunas hak-haknya kepada Ibu Lita. Jadi, intinya sebenarnya kami sudah sepakat untuk sepakat melakukan perdamaian. Kalau kita bicara undang-undangnya sebenarnya tidak bicara menyangkut masalah PHK atau tidak Pak. Jadi karena ada kesalahan-kesalahan kemudian diakui ya kan dan bicara murni dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita musyarah mufakat tidak bicara aturan normatif. Karena kalau normatif tentu kan masih melalui proses. Karena undang-undang mengatakan PHK itu harus melalui ketentuan e, hubungan industrial pengadilan. Jadi kita tidak melalui ke sana karena kita takut nanti bersayap kemana-mana. Hanya melalui Ibu Mary menyampaikan kata maaf tadi sudah sampaikan berita ya agar semuanya bisa sekarang baik-baik dan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai aturan normatif kita ikutin. Mediasi antara kedua belah pihak masih akan dilanjutkan pada Senin 8 April 2019 mendatang. Itu merupakan mediasi terakhir bagi kedua belah pihak. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta Diomalau, Nusantara TV melaporkan.